Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan penggunaan plastik ramah lingkungan di setiap perdagangan. Ini sesuai aturan Gubernur Nomor 142 tahun 2019 tentang pelarangan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan. Ya, pemirsa Nusantara TV, per hari ini pada tanggal 1 Juli 2020, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan peraturan baru terkait tentang penggunaan kantong plastik ramah lingkungan. Jadi memang sesuai dengan Pergub Nomor 142 tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan dan tidak mengizinkan lagi para pedagang menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan. Untuk mengetahui secara lebih langsung, saya telah berada di Pasar Slipi dan saya akan mencoba untuk mewawancarai pedagang di Pasar Slipi. Salah satunya Ibu Sri Utami selaku pedagang yang telah menyiapkan kantong plastik seperti ini modelnya. Ya, ini adalah kantong plastik ramah lingkungan. Selamat siang, Bu Sri Utami. Ya, siang, Pak. Bu Sri, mau nanya dong, Bu. Ini kan ada peraturan baru, Bu, mengenai penggunaan kantong plastik ramah lingkungan. Itu tanggapan Ibu mengenai hal tersebut seperti apa, Bu? Ya. Tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Ya, bagus juga, Pak. Kalau harusnya bawa yang belanja, bawa tas dari rumah, gitu. Untuk ini penyediaannya sendiri, Ibu, untuk harga nih, Bu. Perbandingan harga plastik yang biasa dipakai, yang sedangkan yang ini, Bu, yang ramah lingkungan, ada perbedaan harga nggak sih, Bu? Lebih mahal ini, Pak. Lebih mahal, iya. Tapi Ibu lebih setuju penggunaan yang mana nih, Bu? Lebih setuju gimana ya, Pak? Ya? Yang lebih yang penggunaan ini ya? Iya. Nah, nggak ada keberatan nih, Bu, untuk penggunaan ini? Ya. Ya, kalau ngikutin peraturan pemerintah, ya kita ngikutin aja, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan salah satu penjual yang telah menerapkan peraturan Pergub nomor 412. Dan di uniknya di Pasar Slipi ini, para pembeli nantinya yang membawa keranjang belanjaannya sendiri diberi reward. Seperti apa hal tersebut telah bersama saya selaku kepala pasar dari Pasar Slipi, Pak Ahmad Suban. Selamat siang, Pak Ahmad Suban. Selamat siang. Pak, ini kan di Pasar Slipi ada kebijakan atau reward nih, Pak, untuk para pembeli yang menggunakan atau membawa keranjang belanja sendiri. Sebenarnya itu seperti apa sih, Pak, bisa terinspirasi seperti itu? Jadi memang sesuai Pergub nomor 142 tahun 2019, kita sampaikan kepada para pedagang maupun pengunjung di Pasar Slipi ini untuk membawa kantong plastik ramah lingkungan. Khusus untuk pengunjung yang membawa tas belanja dari rumah, kita berikan hadiah berupa masker itu sampai 4. Jadi 4 lembar kita berikan masker. Untuk tujuannya adalah motivasi kepada yang lain-lain agar berbelanja di pasar tradisional, khususnya di Pasar Slipi itu, membawa kantong atau tas belanja dari rumah. Untuk sejauh ini, Pak, kalau tadi kan reward ya, kita berbicara tentang hukuman atau sanksi nantinya apabila pedagang maupun pembeli tidak membawa atau tidak menyediakan plastik yang ramah lingkungan, akan seperti apa tindakan dari pengelola pasar? Ya, memang kita sampaikan persuasif, artinya kita kasih teguran pedagang, namun bila pedagang itu tetap tidak mengindahkan, kita akan kasih peringatan 1, 2, 3 sampai ada penutupan dari tempat usahanya. Karena ini untuk menjaga bumi kita, untuk kita bersama, kalau kita bukan kita siapa lagi. Untuk hari ini, Pak, ada ditemukan nggak sih, Pak, untuk pedagang maupun pembeli yang masih menggunakan? Karena kan emang ini hari pertama kalinya diterapkan, Pak. Apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya, Pak? Memang sudah ada. Dari seminggu yang lalu kita sudah adakan sosialisasi, sampai sudah kita ada spanduk dan kita kasih surat edaran pemberitahuan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan. Ada pedagang yang belum, kita sampaikan persuasif ke pedagang tersebut agar pedagang memahami arti dari kantong plastik ramah lingkungan. Ya, terima kasih banyak, Pak Suban. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, pemirsa Nusantara TV, jadi memang di Pasar Slipi pun sudah menerapkan peraturan Pergub nomor 412 mengenai penggunaan kantong plastik ramah lingkungan di seluruh toko dan swalayan. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Amelia Arzron, Nusantara TV melaporkan.